Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadha ila baratina bismillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram wali baidin wa ma'imati ala khususun abu yasin 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 wa ma'imati ala بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي أمره وإخوانه وجماعته وتلاميذه في خير اللطف والعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة من قبل وقوتما من كل سلم وعمل صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين والنفي والعافية ولا يدل أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من هدى والتقى والأخلاق ولنا والوتي على دين الإسلام والإيمان bila minnatin wa lamtihan bihaqi sayyidi wa lati hajanan wa likul niyatin salihah wa ila adratin nabi Nasafa sallallahu alaihi wa sallam bisirril fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Ake duit ake kanggo ngaji.
walad-dallin. Amin. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala sallallahu musliman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatihi wa umrihi wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adhim. Inna sakal hadis kitabullah khalan hadatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Monggo kita sekarang baca doa awal majelis seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum wa man wala. Yang kami hormati segenap alim ulama di Desa Leman Benau ini, dan yang kami hormati pula sesepuh dan tidak sesepuh serta jamaah salat maghrib hafizahumullah, mudah-mudahan dengan semuanya masih tetap, kita semuanya masih tetap berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, masuk pada bahasan kita masih tetap di Kantin Madinah, yaitu kajian rutin Mafahim Diniyah. Ya, pada malam hari ini tetap dalam poin kita kajian Kaifa, Kitab Kaifa Tuhsinul Wudu atau Kitab Risalah Wudu. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki, melakukan hal terbaik dalam melaksanakan wudu. Baik. Ada rangkuman materi, mungkin ada yang siap khidmat untuk menyebarkan. Enggak, tapi enggak terlalu banyak. Memang saya ngopi 15 kurang aja, ngopi 20 kurang juga. Ini kayaknya mau lama-lama harus motokopi 200 aja biar cukup. Tapi alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada poin kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang definisi wudu dan juga masuk ke fungsi utama tentang wudu. Masih ingat poin yang kita bahas kemarin? Berasal dari kata apa wudu niku? Ya, kenapa kok bisa dinamakan wudu? Terus andai kata ada bahasan di dalam sebuah hadis terkait Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan wudu akan terhadap segala sesuatu, akan suatu kegiatan, seumpama melaksanakan wudu setelah melakukan suatu kegiatan, kira-kira wudu di sini masuk ke arah wudhu secara bahasa yang kita temukan artinya di kamus, ataukah wudhu secara syariat yang hanya ditemukan dalam ajaran Islam. Masih ingat arti wudhu secara bahasa nopo? Wudhu secara bahasa nopo? Bersuci, sanes. Bukan, ya. Membasuh atau mencuci secara bahasa. Adapun secara syariat Islam, wudhu niku pripun? Kegiatan
Ya, kegiatan untuk bersuci dengan membasuh muka, tangan, apalagi kepala dan juga kaki. Itu baru wudu secara syariat. Nah, jadi di dalam bahasan hadis ada beberapa yang tidak dikatakan atau menurut para ulama ada masanya di dalam suatu hadis itu wudu yang dimaksud Rasul ini bukanlah wudu secara syariat, tapi wudu secara bahasa. Seperti yang kita bahas kemarin, al-wudu'u mimma masatinar, berwuduklah kalian dari memakan makanan yang terkena api. Ya, yang terkena api. Berarti kalau kita makan makanan yang semacam model daging panggang atau daging goreng atau hal-hal lain sebagainya yang dimana itu memang diproses dengan api, maka yang lebih tepat menurut para ulama sebagaimana kita bahas kemarin, kira-kira lebih tepatnya setelah makan makanan tersebut kita berwudu seperti biasa atau hanya sekedar membasuh, mencuci dan membersihkan. Kumur-kumur sama halnya dengan kita membersihkan. Baik itu buat bentuknya cuci tangan ataupun cuci mulut saja. Kenapa? Karena lebih kuat ya pendapat para ulama, penjelasan para ulama, hal tersebut arti dari sisi bahasa lebih kuat daripada hanya sekedar arah-arah kepada arti secara syariatnya. Karena nopo, kemarin sudah kita bahas, kalau makan makanan daging yang terkena api, pasti daging tersebut lemaknya akan keluar. Ketika lemaknya keluar, kita makan, pasti yang namanya lemak akan nempel di sekitar mulut kita, okay? Dan juga akan nempel di tangan kita. Maka lebih pasnya wudhu yang dimaksud Rasul tadi bukan wudhu secara syariat seperti biasa yang kita lakukan, tapi wudhu yang diperintahkan itu merupakan wudhu untuk membersihkan lemak yang ada dan menempel di tubuh kita, baik itu membersihkan di mulut ataupun membersihkan di tangan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita bahas hal tersebut dan beberapa fungsi utama wudu sudah kita bahas juga, bahwa fungsi utama dari wudu ini tujuannya untuk membuat atau melakukan kegiatan yang bersifat mahdhah atau ibadah yang murni, dan ibadah tersebut membutuhkan suci. Bentuk dari suci ini adalah suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kalau suci dari hadas kecil berarti kita diwajibkan untuk berwudu. Apa saja ibadahnya, masih ingat? Yang pertama ibadah yang membutuhkan wudu napa mawon? Salat. Oke, yang kedua? Zikir. Memegang atau membawa Al-Qur'an. Yang ketiga? Tawaf, mengelilingi Ka'bah, berputar mengelilingi Ka'bah. Jadi hanya tiga saja. Adapun semacam zikir, sebelum kita zikir berwudu, sebelum kita tidur juga berwudu, sebelum kita mandi besar juga berwudu, dan yang keempat napa, ketika kita posisi marah kita dianjurkan juga untuk berwudu, itu adalah fungsi sunnahnya atau yang kita kenal dengan istilah fungsi ganda dari wudu tersebut, bukan fungsi utamanya. Adapun andai kata kita tidak mengerjakan juga tidak masalah. Kenapa? Karena hukumnya cuma sunnah saja. Makanya kita juga jangan tertipu dengan bahasa sunnah tapi wajib. Ada nggak kira-kira sunnah tapi wajib? Ada? Sunnah mu'akkad itu belum wajib. Yang namanya wajib kalau mengerjakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Sunnah mu'akkad kira-kira kalau kita tinggalkan dosa nggak? Enggak. Jadi kalau ada bahasan sunnah tapi wajib, ini dua cabang ilmu yang dicampurkan. Dua cabang ilmu yang dicampurkan. Satunya ilmu hadis, satunya ilmu fikih. Bisa nyampur enggak? Enggak bisa. Harus kita beda-bedakan. Kalau sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, kalau bahasan di dalam hadis, sunnah Rasul itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Rugi. Kalau di dalam ilmu hadis, hadis Rasulullah, segala yang berkaitan dengan sunnah atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dikerjakan berpahala, bahkan pahalanya besar. Tapi kalau ditinggalkan rugi.
itu kalau di luar ilmu fikih. Makanya harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Nanti akan kita masuk bahasan terkait hal itu, cuma santai dulu. Kita masuk pada poin sekarang ini terkait dengan fungsi ganda wudu. Fungsi ganda wudu atau sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan, manfaat sunnah dari wudu tersebut. Oke, kita masuk pada poin yang pertama. Empat poin yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu wudu sebelum dzikir, wudu ketika kita hendak tidur, yang ketiga wudu sebelum kita mandi jinabat atau mandi besar, dan yang keempat wudu ketika kita posisi dalam keadaan marah. Itu fungsi wudu bermanfaat dan bisa apa istilahnya, bisa digunakan dalam empat kegiatan tersebut. Kita masuk poin kelima sampai poin ke-11 malam hari ini. Poin yang kelima, ini poin yang paling disenengin Mas Har, insyaallah. Ya, poin yang kelima adalah mengulang bersebadan. Ya, atau mengulang kumpul dengan istri atau suaminya. Mengulang. Nah, makna mengulang di sini bukan berarti sore ini nanti lagi malam, bukan. Tapi yang kita kenal dengan istilah ronde. Ronde 1, berikutnya ronde kedua atau ronde ketiga. Nah, ini 18 ke atas nih. Bahasan 18 ke atas. Maknanya bagaimana, Ustaz? Loh, ini kok ada bahasan begini? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakan hal tersebut. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, kalau ada yang posisi saat itu ingin mengulang lagi, ya, untuk kumpul dengan pasangannya yang sah otomatis, maka dianjurkan dan disunahkan untuk menyelanya dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita untuk menentukan ini ronde ke satu atau ronde kedua, oke, sebelum mulai saya wudu dulu. Bisa dipahami ya? Apa fungsinya, Ustaz? Ternyata ada beberapa ulama yang membahas terkait hal ini sampai beliau mengumpulkannya jadi satu kitab khusus. Manfaat wudu untuk mengulang, seperti itu. Ya, apa saja manfaatnya? Itu dipaparkan semua. Hanya saja saya memang sengaja tidak memaparkan di sini manfaatnya apa saja. Alhasil saya hanya mengambil beberapa. Yang pertama, dari sisi peribadatan atau dari sisi pahala, hal tersebut memang sangat dianjurkan karena Rasulullah mencontohkan. Hadisnya sudah saya masukkan ya di catatan kaki nomor 5 niku, di catatan kaki nomor 5, bahwa ketika Rasulullah berkumpul dengan istrinya dan beliau ingin mengulang untuk melakukannya, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Sunnah-sunnah itu sebetulnya banyak. Dan saya ingin sebetulnya membahas secara khusus. Hanya saja ketika saya melihat jadwal kegiatan saya, kok kayaknya masih belum ada. Sabar dulu, oke. Memang saya ada rencana, saya sudah sampaikan ke Mbak Vera. Rencana saya ingin mengadakan kajian khusus tentang rumah tangga. Ya, otomatis di dalamnya masuk bahasan ini. Ya, masuk bahasan ini karena urusan rumah tangga. Bahasanya mendalam, sangat. Ya, urusan ini sangat mendalam. Makanya diusahakan kalau saat nanti bahasan ini yang 18 plus jangan ikut dulu. Karena berbahaya. Ya, 18 min maksudnya, 18 plus. Yang 18 min jangan ikut dulu. Ke atas itu silakan, jangan dulu. Ya, itu yang nomor 5. Fungsi ganda wudu yang nomor 5 begitu. Jadi kita dianjurkan untuk hal tersebut. Adapun manfaat lainnya, saya pernah dapatkan satu manfaat yang pernah disampaikan oleh guru kita. Salah satunya apa? Agar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu kembali fresh lagi. Kekuatannya kembali fresh, ya. Berarti bisa dikatakan charger. Nah, chargernya. Wallahu a'lam, modelnya seperti apa kita enggak pernah melihatnya ya. Alhasil kalau untuk urusan itu enggak perlu kita terlalu dalam, apalagi ini mic atas bahaya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 5, fungsi ganda yang kelima untuk mengulang bersebadan, maka disunnahkan untuk kita berwudu terlebih dahulu. Yang keenam, untuk menunda mandi wajib. Menunda mandi wajib. Mandi wajib jangan diarahkan hanya dari sisi begitu saja. Ya, dari sisi bahwa seseorang ketika kumpul dengan istrinya otomatis dia harus mandi wajib. Tidak harus begitu. Seorang wanita ketika sudah suci dari masa udurnya, maka dia juga seharusnya mandi wajib. Tapi kalau ingin menunda,
tapi sangat sangat tidak dianjurkan dikarenakan ini berkaitan dengan sholat, ya, karena berkaitan dengan sholat, untuk apalagi untuk kaum wanita hal itu sangat penting dan harus benar-benar dijaga. Laki-laki ataupun wanita, ada bahasan memang ketika dia tidak ingin ingin menunda, jadi contoh seperti kasusnya kita bangun tiba-tiba dapat mimpi basah. Nah, ini kasusnya Mas Agung. Karena bisa didapatkan begitu saja. Praktek mandi wajib hanya bisa dikerjakan begitu untuk Mas Agung. Jadi ketika dia tidur, bangun tidur ternyata sudah basah. Ya, basahnya ada di sekitar mana kita ketahui. Otomatis posisi waktu itu ketika mau mengerjakan sholat, dia harus dalam keadaan suci. Maka dia harus mandi. Tapi ketika dia bangun ternyata jam 1 malam. Tek bangun, kok ada basah-basah kayaknya. Nah, dilihat ternyata basah yang berbeda. Lihat jam 1, aduh, kok posisi lagi PW, ya, lagi enak Posisi lagi mager juga, lagi mager malas gerak. Terus ngelihat jam 1, ngelihat air kok dinginnya luar biasa. Hawanya bikin masuk angin. Nah, hal-hal seperti ini terkadang membuat kita agak enggan. Meskipun sejatinya andai kata waktu itu kita memaksakan diri untuk mandi, pahalanya jauh lebih besar daripada mandi yang biasanya. Aslinya jauh lebih besar. Makanya para ulama dulu di daerah Arab niku kalau sudah musim dingin, kadang air niku membeku. Memang salju enggak turun, tapi saking dinginnya air itu sampai membeku. Mereka harus memecahkan es dulu, ya. Memecahkan es terlebih dahulu untuk kemudian apa dicairkan, baru setelah itu beliau kalau tidak wudu baru mandi. Jadi bisa dibayangkan mandinya dengan kondisi luar biasa dingin begitu. Dan itu juga kita pernah praktekkan saat kita ada di kota Madinah di musim dingin. Nah, bangun tidur kok agak ada yang aneh. Nah, ngelihat jam masih jam 2. Pengen ke Raudhah, pengen ke Masjid Nabawi. Mau enggak mau saya harus mandi. Nyentuh air luar biasa dingin. Karena ketika saya lihat di HP itu ternyata suhu waktu itu 6 derajat Celcius. Bisa dibayangkan 6 derajat Celcius seperti apa dinginnya. Nah, mau enggak mau harus mandi. Ya mau enggak mau harus mandi. Kalau enggak mandi enggak bisa ke masjid. Mandilah kita. Satu siraman itu pun membuat ya persendian kayaknya enggak terasa sudah deh. Kaku semua dan sebagainya. Alhasil, kalau andai kata itu bahasan yang pertama, kalau andai kata kita mau menunda bangun jam 1 sedangkan subuh masih jam 4, kita pengen tidur lagi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saran dari Rasulullah, wudu terlebih dahulu. Kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, meskipun wudu itu tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Tapi ini bentuk adab kita kepada Allah agar kiranya kita tidak dalam keadaan benar-benar kotor dalam hadas tersebut. Jadi tetap dianjurkan sebelum kita melaksanakan mandi tersebut, maka dianjurkan kita wudu terlebih dahulu. Baik, seperti itu. Itu yang keenam. Karena adanya alasan tertentu, semisal kena hawa yang sangat dingin, baik hendak makan, minum, atau tidur terlebih dahulu. Jadi jenengan kalau pas posisi, maaf, sudah kumpul dengan pasangannya, setelah kumpul belum mau mandi, pengen makan. Karena posisi biasanya lapar. Gak usah terlalu semangat. Ya. Posisi lapar langsung ke dapur makan. Sebelum makan diusahakan berwudu terlebih dahulu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh untuk sarana pengobatan. Berarti dalam ajaran agama kita, pengobatan itu tidak hanya dari sisi medis, tidak juga hanya dari sisi apa? Nyata yang bisa diindra. Pengobatan di dalam Islam beberapa diantaranya menggunakan peribadatan kepada Allah. Ada yang menggunakan sarana Al-Quran, ada yang menggunakan sarana sholat, ada yang menggunakan sarana puasa, ada juga yang menggunakan sarana sedekah. Dan poin kita pada bahasan sekarang ini pengobatan dengan sarana wudu, dengan sarana berwudu.
Hadisnya sudah kita sebutkan juga di catatan kakinya, bisa nanti dibaca untuk teman-teman yang ingin memperdalami terkait dalil-dalil tersebut. Nah, jadi bahasanya bagaimana, Ustaz? Nah, ini diceritakan oleh seorang sahabat. Kisahnya sahabat ini waktu itu sakit. Sampai sahabat ini pingsan. Dari saking gak kuatnya menahan sakit, sahabat ini sampai pingsan. Ketika itu dia tidak sadar bahwa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar datang menjenguk. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar waktu itu datang menjenguk. Ketika Rasulullah melihat sahabat tadi posisinya dalam keadaan pingsan, Rasulullah langsung ngambil wudhu. Beliau berwudhu dan air sisanya atau air yang apa namanya tetesan wudhunya beliau yang kita kenal dengan istilah air mustakmal, ya air mustakmal itu air tetesan beliau. Jadi nggak dibuang. Beliau ketika berwudhu, napa? Istilahnya napa kalau bahasa Jawa? Ditadai di bawah, tidak dibuang. Nah, air ini dibawa ke sahabat tersebut lalu disiramkan. Makna disiramkan bukan kemudian dituang seluruhnya, enggak. Tapi disiramkan perlahan, diusapkan ke wajahnya, diusapkan ke tubuhnya dan lain sebagainya. Setelah diusapkan ini, sahabat tadi sadar. Bangun dari pingsannya, sadar dari pingsannya. Lalu apa setelahnya? Nah, ada yang mengatakan bahwa sahabat tersebut sembuh seperti sedia kala. Ada yang mengatakan masih proses beberapa hari kemudian baru kemudian sahabat tersebut sembuh dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Dan ini biasanya seringkali kita temukan di beberapa pondok-pondok yang agak terkenal spiritualitasnya agak tinggi. Makanya keseringan kalau ada santri nggak kerasan, itu biasanya diteleponkan ibunya suruh ambilkan air wudhu ibunya, ditaruh di botol. Diapain? Diminum tiap hari. Kalau secara medis masuk akal nggak? Oh jauh. Bahkan kalau ketemu dokter, apa itu? Air mentah, air yang banyak ini apa bekas wajah juga dan lain sebagainya. Nah, tapi itu yang disarankan oleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau dan menunjukkan bahwa air wudhu beliau itu juga digunakan oleh para sahabat sebagai berkat. Makanya di satu kisah disebutkan juga Rasulullah ketika ngambil wudhu iseng Sayyidina Abu Hurairah naruh wadah di bawah Rasulullah. Jadi ketika wudhu, wadah air tersebut jatuh di wadah ini. Setelah beliau berwudhu, Sayyidina Abu Hurairah ngambil wudhu tersebut dan disampaikan kepada sahabat, yang mau wudhunya Rasulullah ke saya. Langsung mereka berebutan semua, ngambil air tersebut diusapkan ke tubuhnya semua. Nah, ini salah satu bukti, salah satu dalil juga bahwasanya ngambil berkah dari orang-orang saleh, bahkan seperti Nabi, seperti Rasulullah SAW juga diperbolehkan dan tidak dilarang. Rasulullah sendiri yang mencontohkan langsung. Begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan, "Nah, itu khusus untuk Rasulullah. Adapun yang lain tidak diperbolehkan." Ada yang mengatakan begitu juga. Alhasil itulah para ulama. Ya, mereka menggunakan kemampuan beliau semua dari sisi keilmuannya untuk mengartikan dan menjelaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita cukup ngikut saja, cocok dengan yang satu ikut, cocok dengan yang satu juga silakan ikut, tapi jangan nyalahkan pendapat yang lain. Ntar kita cocok yang sini, yang sana, apa itu? Gak beres itu, gak jelas ulamanya, jangan. Karena bagaimanapun mereka juga para ulama, ya gak sembarangan dalam menjelaskan hadis atau ayat. Ya seperti itulah. Baik, itu dari sisi wudhu bisa dijadikan sebagai sarana pengobatan. Ya kalau dari sisi sedekah ini malah jauh lebih aneh. Oke, kalau dari sisi sedekah jauh lebih aneh. Tapi itulah sabda Rasul. Rasul tidak pernah bohong. Rasul mengajarkan apa? Kalau ada yang sakit, usahakan perbanyak sedekah. Apa hubungannya? Orang sakit tapi memperbanyak sedekah. Kira-kira hubungannya apa? Nggak ada kan? Tapi bahasa Rasul di situ, pengertian para ulama bagaimana? Dengan kita sedekah,
Nah, apalagi dengan sedekah yang ikhlas luar biasa, maka sejatinya keikhlasan itu kita lakukan hanya demi satu hal, agar Allah senang. Agar Allah senang sama kita. Kalau Allah sudah senang, kira-kira kita masih tetap dalam keadaan sakit enggak? Sekali kita minta, ya Allah, saya kayaknya enggak kuat kalau harus sakit begini, ya Allah. Daripada nanti saya ngeluh nyalahkan Engkau, ya Allah, tolong angkat sakit ini dari saya. Karena sejatinya yang bisa menyembuhkan segala penyakit hanya Allah saja. Nah, itu sering kita temukan, bahkan di teman-teman medis juga, teman-teman dokter, rata-rata para dokter mengatakan begitu. Kalau sudah hal yang parah penyakitnya, ya pasti mereka menggunakan bahasa apa? Ini sudah usaha maksimal kita, Bapak. Ya, kita tinggal menunggu keajaiban dari Tuhan. Yang bisa mengangkat penyakit ini hanya Tuhan, yang menyembuhkan hanya Tuhan. Tapi terkadang dokter saja yakin, kadang kita yang gak yakin. Dokternya saja yakin, ya, bahwa yang mengangkat penyakit itu sejatinya Allah. Tapi kadang kita yang gak yakin. Alhasil proses lah, mudah-mudahan kita bisa mengarah ke keyakinan yang kuat juga. Itu yang ketujuh. Kita masuk ke yang delapan. Ke yang delapan, fungsi wudu ke delapan adalah wudu setelah berbicara kotor. Wudu setelah berbicara kotor. Ini tambah gak masuk akal, gak apa-apa, kita masuk penjelasannya nanti. Wudu setelah berbicara kotor. Pertama, semisal mengadu domba. Yang kedua, semisal ghibah. Ghibah ini berarti ngerumpi, membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, membicarakan aib orang lain. Keempat, berdusta, bohong. Yang kelima, bersumpah palsu. Atau yang keenam, berkata-kata jorok dan lain sebagainya. Semisal, kalau di Jawa Timur, ya, di Surabaya, mungkin agak beda dengan kita. Kalau di Surabaya itu, kata-kata semacam maaf-maaf, kayak cuk dan lain sebagainya, itu biasa. Tapi di daerah lain itu suatu hal yang sangat kasar, luar biasa. Sama seperti di Madura. Di Madura kalau ada orang yang kemudian dikatakan apa? Disebut dengan maaf-maaf. Yang paling tinggi di Madura itu krembung. Ya. Pak anu, Mas Ali sama Pak Dasuki pernah dengar nego? Paham ya? Itu kata-kata paling parah kalau di Madura. Kalau kita mengucapkan itu di salah satu orang yang gak kita kenal, insya Allah bonyok semua ya. Karena akan dihajar pasti. Nah, kalau kata-kata itu terlontarkan. Tapi kalau kita mengucapkan maaf-maaf, kata cuk di Madura gak ngefek. Apa artinya? Kita gak ngerti juga. Gak ngefek. Sama halnya ketika kita mengucapkan satu kata juga di Jawa dan lain sebagainya. Seperti itulah. Jadi alhasil, setelah kita berbicara kotor, kita dianjurkan untuk berwudu. Wudu yang dari sisi bahasa ataukah wudu yang dari sisi syariat? Mana yang dianjurkan? Di sini dari sisi syariat, bukan dari sisi bahasa. Bukan hanya sekedar membasuh atau mencuci mulut kita, tapi dianjurkan secara syariat kita berwudu seperti biasanya. Apa alasannya, Ustaz? Nah, dengan niatan, dengan harapan agar wudu yang kita lakukan yang memiliki keistimewaan ketika kita berwudu, maka dosa yang ada di wajah, dosa yang ada di tangan, dosa yang ada di kaki, semuanya jatuh berguguran. Harapan kita setelah mengucapkan kata-kata kotor yang dicatat jelek oleh para malaikat, dosa tersebut ikut gugur setelah kita berwudu. Harapannya begitu. Enaknya umat Islam di sini. Ya, dengan ngomong kotor, ngomong kasar, wah ini manusia, pro apa segala macam, wudu bersih. Enak dong, mudah. Kalau tahu caranya, ya. Kadang kita simpel aja, alah katanya wudu-wuduan, apa wudu, nah, segala macam. Padahal poin-poin dari wudu niku napa? Biar dosa-dosa kecil yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari itu bisa berguguran bersamaan dengan air wudu tersebut. Baik, kita lanjutkan sedikit saja. Yang sembilan, usai membawa jenazah. Ketika kita menggotong jenazah, dianjurkan berwudu setelah itu. Terus kalau memandikan, Zat, setelah kita memandikan jenazah, anjurannya wudu juga nombotan. Setelah memandikan jenazah, anjurannya kita mandi. Anjurannya kita mandi. Kita mandikan jenazah, anjurannya kita mandi. Mandi wajib, seperti mandi wajib. Niatnya sama seperti mandi wajib, meskipun hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menggotong, ikut ke makam,
maka dianjurkan setelah itu kita berwudu, meskipun tidak membatalkan wudu kita, tapi dianjurannya berwudu dikarenakan itu sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, yang ke-10 ada poin tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak, poinnya masuk ke masalah nih kayaknya. Gimana tertawa terbahak-bahak, Zat? Kok masuk ke poin kita dianjurkan untuk berwudu? Ada bahasannya. Lebih-lebih jika dilakukan di tengah-tengah sholat. Ketika kita tertawa waktu sholat, kira-kira batal atau pembuatan sholatnya? Wudunya batal atau pembuatan? Ada tertawa masuk ke bagian membatalkan wudu? Kita bahas. Ada pendapat ulama di sini. Yeah. Terdapat perbedaan pendapat dalam bahasan ini di kalangan para ulama. Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama, satu pendapat terlebih dahulu, mengatakan tertawa terbahak-bahak tidak membatalkan sholat, tidak juga membatalkan wudu. Hanya saja itu merupakan adab yang kurang baik dilakukan oleh seorang muslim. Itu saja. Jadi posisi jenengan kalau pas ke sholat, Allahu Akbar, maaf, jenengan ngelihat di depan ada tikus lagi nari. Pas posisi tikus lagi nari, kita tertawa. Kalau tertawanya maaf, hanya nahan begini, itu ndak sampai membatalkan sholat menurut ulama yang lain. Ya, menurut ulama yang lain. Semuanya sepakat kalau tertawanya ringan, tidak sampai terbahak-bahak, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau terbahak-bahak, ulama berbeda pendapat. Sumpama begitu ya. Kata Imam Syafi'i, tidak batal, hanya kurang adab saja. Karena posisi kita sholat, kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah, di hadapan Allah kita ketawa. Untung kalau tidak diturunkan petir waktu itu ya. Jadi kita tertawa tidak sampai batal sholat. Kata Imam Syafi'i, tidak juga membatalkan wudu. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, pendapat yang kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudu. Berarti cukup kita tinggal mengulang sholat lagi, tidak perlu ngambil wudu lagi. Batal sholatnya kalau sampai tertawa terbahak-bahak, sampai keluar hahaha, gitu loh. Itu maksudnya. Sampai keluar kata atau model tertawa yang seperti ini, itu batal. Yang ketiga, pendapat ketiga menurut Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi mengatakan nopo? Membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat. Jadi orang yang tertawa terbahak-bahak posisi dalam keadaan sholat, batalkan sholatnya, wudu lagi. Karena menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, orang yang tertawa terbahak-bahak pada saat pelaksanaan sholat, wudunya batal. Kita mau ikut yang mana? Syafi'i. Tinggal pilih saja, tidak perlu menyalahkan orang lain. Pribun? Wahing enggak. Nah, kalau bersin itu tidak membatalkan sholat karena kita tidak sengaja. Dan itu merupakan penyakit yang mau tidak mau harus keluar memang. Yaitu keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Saat ada apa? Debu atau penyakit sedikit masuk ke hidung kita, otomatis sistem keamanan tubuh kita itu menahan dan mengeluarkannya. Maka kalau ditahan, mau wahing ditahan, wahing sholat, bahaya. Bisa meledak nanti di sini. Jadi tidak membatalkan. Itu yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Dan yang ke-11 terakhir, selepas menyentuh atau memegang berhala atau patung. Nah, di sini baru masuk poin berikutnya. Masuk poin bahasan lagi di karangan para ulama. Selepas megang patung atau berhala atau hal-hal yang disembah oleh pemeluk agama lain selain Islam, ya kira-kira wudhu di sini yang dimaksud Rasul, wudhu nyuci tangan saja atau wudhu seperti syariatnya? Kira-kira beribun, hanya sekedar wudhu basuh tangan saja atau wudhu secara syariat yang kita lakukan seperti biasanya? Nah, di sini berbeda lagi pendapat para
ulama. Ada yang mengatakan wudhu seperti biasa, ada yang mengatakan cukup mencuci tangan saja. Karena segala sesuatu kesyirikan, segala sesuatu yang disembah selain Allah, hal tersebut hukumnya najis. Maka kita cukup membasuh tangan kita kalau menyentuh hal-hal tersebut. Bisa dipahami di sini ya? Kalau dijelaskan penjelasan para ulama enak, ya. Tinggal kita milih, mau milih yang mana. Saya kayaknya kurang mantap saat kalau hanya basuh tangan. Saya kayaknya pengen langsung wudhu seperti biasa. Boleh, monggo. Atau kalau enggak lah, enggak usah wudhu. Kita nyari toilet sulit. Ya, cukup ada di sini air aqua saja, sudah basuh tangan saja, mengikuti pendapat ulama yang satunya. Sama-sama boleh? Sama-sama boleh. Karena kalau salah atau karena kalau salah pendapat mereka, yang menyalahkan bukan kita, tapi siapa? Allah nanti di hari kiamat. Ya, itu pun kalau salah enggak masuk neraka, tapi kalau salah masih dapat pahala satu. Itu enaknya ulama. Karena mereka menafsirkan hadis, menafsirkan ayat sesuai dengan ilmu dan prosedur yang tepat. Begitu. Ya, mungkin itu yang bisa kami bahas, Bapak Ibu sekalian. Ya, insyaallah sebelum kita melangkah pada bab berikutnya di pertemuan yang akan datang, ya di malam Rabu yang akan datang insyaallah, saya tawarkan jenengan mau dialog secara penuh atau ada sedikit materi dulu baru kita dialog. Dialog maknanya jenengan menyiapkan pertanyaan, saya jawab. Dialog secara penuh atau saya kasih materi baru kemudian ada dialog. Materi dulu. Oke, kita kasih materi dulu sedikit. Ya, saya carikan sedikit saja besok insya Allah pertemuan yang akan datang, baru setelah itu kita dialog. Ya, gak apa-apa. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Nah, kalau ada pertanyaan nantinya, monggo bisa langsung ditanyakan. Kalau malu, bisa lewat Mas Har, bisa lewat Babe, ya, bisa lewat Bang Rolin, Pak Dasuki, atau Mas Ali. Atau lewat siapapun juga, gak masalah. Kalau malu, tapi apalah yang malu? Atau saya bukan orang terkenal masih. Nanti kalau saya sudah jadi orang terkenal malu nggak apa-apa. Ya mungkin itu yang bisa kami bahas. Jazakumullah hasanah wa jazakumullah sholihin. Akhirul kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa. Oh iya. Tidak apa-apa.